Halo semuanya, selamat datang di channel Simas Tech. Nah, di video kali ini, channel Simas Tech akan mengulas spesifikasi Redmi Note 12 5G. Xiaomi telah merilis smartphone kelas menengah baru, Redmi Note 12 5G, yang merupakan bagian dari seri Redmi Note 12 yang mencakup Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro 5G, dan Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Spesifikasi Redmi Note 12 5G, ponsel Xiaomi canggih dengan kekuatan baterai 5000 mAh, cek harganya di sini. Redmi Note 12 5G adalah model 5G termurah di jajarannya, dengan membawa spesifikasi canggih, koneksi 5G, dan fitur menarik, Redmi Note 12 5G menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari perangkat andal untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah spesifikasi Redmi 12 5G. Redmi Note 12 5G memiliki layar OLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 FHD+, dan kecepatan refresh 120Hz. Kecerahan puncak adalah 1200 kandela per meter persegi yang mengesankan dan rasio kontras 4.500.000:1 memberikan warna yang hidup dan hitam pekat. Permukaan yang dapat digunakan adalah 84,5%. Ponsel ini dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Redmi Note 12 5G berjalan pada Android 12 dengan MIUI 13. Redmi Note 12 5G ditenagai oleh chipset Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1, 6 nanometer, dan CPU Octa-Core, 2x2,0 GHz Cortex A78 dan 6x1,8 GHz Cortex A55. Selain itu, Redmi 12 5G juga ditenagai oleh GPU-nya Adreno 619. Ponsel ini dilengkapi dengan penyimpanan internal 128GB dan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB. Tidak ada slot kartu untuk penyimpanan yang dapat diperluas. Redmi Note 12 5G memiliki pengaturan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP. Kamera menghadap ke depan adalah 16MP, ponsel ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33W. Ponsel ini memiliki dukungan SIM ganda, nano SIM, dual standby, dan IP53 tahan debu dan percikan. Performa Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 5G bertujuan untuk tampil menonjol dengan sok Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1.8 inti yang baru dan fitur-fitur seperti kamera 3 48MP dan baterai 5000 mAh, performa ponsel mulus dan responsif berkat chipset bertenaga dan RAM besar. Layar OLED cerah dan bersemangat, membuatnya bagus untuk menonton video dan bermain game. Refresh rate 120Hz telepon memastikan bahwa pengguliran dan animasi halus dan lancar. Sistem operasi yang digunakan adalah MIUI, yang berbasis pada Android terbaru. MIUI menawarkan antar muka yang ramah pengguna dan beragam fitur tambahan yang meningkatkan pengalaman pengguna. Ponsel ini juga didukung oleh baterai berkapasitas besar yang dapat bertahan sepanjang hari dengan penggunaan normal, dan dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat yang memungkinkan baterai terisi kembali dengan cepat. Sistem operasi yang digunakan adalah MIUI, yang berbasis pada Android terbaru. MIUI menawarkan antar muka yang ramah pengguna dan beragam fitur tambahan yang meningkatkan pengalaman pengguna. Ponsel ini juga didukung oleh baterai berkapasitas besar yang dapat bertahan sepanjang hari dengan penggunaan normal, dan dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat yang memungkinkan baterai terisi kembali dengan cepat. Harga Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 5G dibanderol dengan harga $279.99, ini adalah model 5G termurah di seri Redmi Note 12. Ponsel ini menawarkan nilai uang yang luar biasa, dengan chipset yang kuat, layar OLED, dan pengaturan 3 kamera belakang. Dengan harga yang terjangkau, performa yang andal, dan spesifikasi canggih, Redmi Note 12 5G menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari smartphone berkualitas dengan anggaran terbatas. Kombinasi layar yang indah, kamera yang mumpuni, dan konektivitas 5G membuatnya menjadi perangkat yang siap menghadapi tuntutan penggunaan masa kini. Kesimpulannya, Redmi Note 12 5G adalah smartphone kelas menengah hebat yang menawarkan kemampuan 5G, chipset bertenaga, dan layar OLED yang hidup dengan harga terjangkau. Pengaturan kamera belakang 3 dan baterai 5000 mAh menjadikannya pilihan yang bagus bagi mereka yang suka mengambil foto dan membutuhkan ponsel yang dapat bertahan sepanjang hari. Jika Anda sedang mencari smartphone kelas menengah baru, Redmi Note 12 5G pasti patut dipertimbangkan. Nah, itulah ponsel Xiaomi canggih dengan kekuatan baterai 5000 mAh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian dapat info terbaru dari channel ini, seputar smartphone terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.